Baiklah, kami turut mendapatkan pandangan umum berhubung isu keperluan pembantu rumah Indonesia. Pada pendapat saya, kenapa tidak digerakkan persatuan-persatuan ibu-ibu tunggal yang mana mereka dikawal selia oleh Jabatan Kementerian Sumber Manusia, groom mereka, latih mereka, kerana mereka masih lagi memerlukan sumber-sumber keuangan untuk menyara kehidupan mereka. Jadi kan adalah lebih baik sekiranya ibu tunggal itu dilatih dan digunakan dalam khidmat domestik, iaitu menjaga kanak-kanak di rumah, di mana mereka adalah merupakan rakyat Malaysia. Keselamatan mereka, kita pun kita akan rasa lebih selamat. Dan juga bagi saya adalah lebih baik kita sumbangkan apa yang patut kita keluarkan untuk bayar gaji warga luar, adalah lebih baik kita bagi kepada warga negara kita sendiri. Dan juga persatuan ibu-ibu tunggal dapat menjana aktiviti-aktiviti mereka dengan lebih tersusun dan lebih lancar. Pada pendapat saya, kos yang dikeluarkan oleh majikan lebih kurang dalam RM8,000 tu, saya rasa terlalu macam membebankan lah, sebab bimbang nanti berlakunya penyalahgunaan permit, yang mana majikan akan menggunakan pekerja tersebut untuk melakukan 2-3 kali kerja. Contohnya macam pembantu kedai, pekerja-pekerja pembersihan ke dan sebagainya lah. Jadi tak perlulah kos yang begitu tinggi dikenakan kepada majikan yang memerlukan perkhidmatan pembantu rumah. Kos untuk pembantu rumah Indonesia tu daripada dia sebenarnya dia RM8,000, dia diturunkan kepada RM7,800, tapi masih lagi tinggi. Dan pandangan saya memang kalau boleh kita banyak galakkan lagi untuk masyarakat tempatan lah, yang buat macam peserta ibu tunggal ke apa ke, ataupun apa ni sekarang ni macam kita boleh ajak pekerja-pekerja yang tak ada kerja tu untuk jadi part time apa semua. Lagipun dengan kos RM7,800 tu terlalu tinggi untuk isi rumah kan. Kalau kita tengok sekarang pun dengan taraf hidup keluarga sekarang pun taklah susah di mana kan. Jadi saya harapkan tak perlulah kita nak ambil pembantu rumah Indonesia tu. Okey, bagi saya isu pembantu rumah ni saya tak begitu setujulah dengan kos yang ada sekarang ni RM7,800. Bagi saya ia akan memberikan beban kepada isi rumah tu sendiri, kerana gaji yang ditawarkan also dah begitu besar bagi saya kan. Jadi memang saya tak setujulah dengan kemasukan pekerja-pekerja asing sebagai pembantu rumah ni. Mungkin kita boleh menggunakan tenaga pengasuh daripada local people tu sendiri, ataupun saya rasa pusat-pusat pengasuh pun dah ada sekarang banyak. Saya rasa tak ada masalah lah bagi masyarakat di Malaysia ni sendiri.